Temanya nggak saya kasih tahu, ini spontan nih. Ini Bung Towel, kalau ngomongin yang lagi hot Kanjuruhan, udah jagonya, udah terbiasa ya. Saya mau nanya yang orang lain pada nggak tahu kali ya. Bung Towel ini orang Bandung, Boboto Persib, sanes kang. Nah ini milik nasional, jadi gini kalau aset nasional ragu-ragu. Agak ragu. Iya, gedenya di Bandung, belajar bolanya di Bandung. Saya main di Tegalega di mana, waduh. Gitu ya. Anak sekarang kan nggak tahu. Gitu. Nah, terus saya ini jujur ya, saya tuh kan pertama kali lihat Bung Towel tuh dari zaman TK sampai sekarang nih, udah gede. Nah itu kan berarti ada beberapa fase tuh dari era APBD, lalu awal-awal kompetisi profesional sampai sekarang yang katanya profesional banget ya, terlepas dari benar nggak benar, terlepas dari udah sehat nggak sehat, tapi sekarang kan era profesional banget. Kira-kira masa ngos-ngosan kita di periode ke APBD ya, atau mungkin yang apa yang udah nggak pakai APBD tapi ada era Liga Super ke Liga 1, kan rokok sama sekali nggak boleh tuh. Ya saya pikir di era yang Liga Super lah ngos-ngosannya, terutama di awal sepertinya. Ngos-ngosannya di situ. Ya. Bung Towel, dulu masih ngalamin kan kalau mau disiarin TV ya, dulu tuh malah panpelnya bayar ke TVRI, nggak kayak sekarang logikanya ya. Blocking time istilahnya dulu. Itu berarti separah itu jadi, ya, kita ya. Jadi dulu malah PSSI-nya yang beli, yang bayar ke TV. Sekarang kan kebalikannya. Nah, berarti, kemudian kejadian kebalikan. Nah berarti benar dong, maksudnya walaupun kita masih banyak nggak benernya ya, nggak sempurna, tapi kita udah on the track ya, menuju ke arah yang ya, benar. Bagaimana? Track industrinya kan sedang dijalankan, hanya memang belum established lah, belum mapan. Banyak aspek yang belum ajak lah istilahnya, apa istilah sederhananya itu kan. Fondasinya masih harus diperkuat. Kayak tadi yang sebetulnya disebut itu, klub itu kan harus memenuhi persyaratan klub licensing profesional yang 5 aspek itu. Aspek legal, enggak bener enggak, koreksi ya saya ya. biar pengetahuan sepak bolanya kayak Bung Toel. Aspek legal, ya. SDM, finansial, youth development, infrastruktur. Ya, benar ya? Development sebenarnya sporting namanya. Sporting. Aspek sporting, gitu. Lalu infrastruktur. Oke, Hatunun, irit bicara nih cuma 2 menit. Habis udah biasa banget lah Bung Toel ditanya sama siapa. Oke, Hatunun, Bung Toel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.